Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi baru jalan. Kita mau ke rumahnya Mbak Novi Pratiwi. Jadi kan kemarin aku sempat ketemu tuh waktu acara Mama Gigi, ngobrol-ngobrol banyak tentang pengalaman yang Mbak Novi menangani ODGJ. Nah terus Mbak Novi tuh cerita kalau di rumahnya itu ada beberapa ODGJ sama anak-anak bayi-bayi yang dilahirkan dari ODGJ-ODGJ yang aku miris sih dengar ceritanya. Cuma aku tuh emang paling nggak bisa sih kalau ada anak-anak gitu ya, anak-anak bayi gitu, karena umurnya masih pada kecil-kecil banget. Mas nih, iya ada baby loh, kita mau ketemu baby banyak, ada 9 orang babynya ya. Nanti Atan main sama babynya, oke? Baby. 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 Baby mana baby? Sini perut mama ada baby nggak? Hah? Ada baby nggak? Tidak ada. Yaudah guys, kita jalan dulu ya, karena perjalanan kurang lebih 1 jam. Kita ngobrol-ngobrol, aduh gak sabar sih pengen ketemu baby-babynya. Umurnya masih 2 tahun, 5 bulan, ada yang baru lahir. Baby mau? Sama namanya ya? Ini Muhammad Ataraska Bayaki. Ini lucu banget. Iya. Mau kemana ibu? Ini mamanya. Mamanya Budini yang dari Purwakarta. Ini dari Tangerang. Laila sini sayang. Laila. Masya Allah. Gemes banget ini bayiku. Dia khawatir gemes ya sama babynya ya? Nggak boleh diteken kepalanya ya, Ma. Disayang boleh. Ketawa. Mbak, jadi ada berapa baby, Mbak? Totalnya 9. 9 sama di rumah sakit? Iya, satu di rumah sakit. Kalau ibu ini, ibu yang ODGJ? Ibu ODGJ, Siti mana? Ya. Ada. Di sini ada. Oh, akhirnya Bu Kursiti ini ikut sama... Aku tapi mau ke rumah sakit. Rencananya hari ini sore. Makanya dari yayasan. Oh enggak, kan emang stay-nya di yayasan selama ini gitu. Ini aku bawa karena aku mau bawa ke RS untuk cek. Baby. Iya, tapi mama kan lagi gendong babynya. Atas sini. Gemes ya? Sama tante, salim dulu sama tante, teman mama. Salim. Wah, lucunya, Masya Allah.
ya. Kalau ini berarti mbak-mbaknya yang jaga, Mbak? Iya, satu anak satu yang jaga. Satu anak satu yang jaga, Masya Allah. Luar biasa. Tinggalnya di sini? Di sini rumah. Sama satu lagi ada. Oh, kalau kamu di sini? Kalau aku di kokas. Oh, kamu di kokas? Iya, yang di sini berarti? Di sini ya, sebagian, satu lagi sebagian. Jadi dipisah, karena kalau misalnya satu kamar dua bayi itu kasihan. Takutnya satu nangis, semua nangis. Itu ya mau bayi baru lahir, Mbak? Iya, masih pakai apa? Yang Bu Siti. Ini apa jelasannya kali ini? Enggak apa-apa. Ini karena lahirnya kan prematur ya. Oh ya Allah. Jadi refleks hisapnya belum kuat. Oh gitu. Sedangkan kan berat badannya jauh banget, cuma 1700. Jadi gimana caranya terpenuhi? Jadi nutrisinya tetap kita coba lewat oral. Nah, begitu tidak habis baru kita lewat NGT. Sembilan hari ini. Ini namanya Muhammad Afdal Bayhaqi. Nah, ini ibunya. Oh, iya saya tahu ibu. Saya nonton ibu. Yang sama sama ini. Dulu rambutnya panjang kan ibu? Iya, rambutnya panjang. Itu dari Semarang. Hatam ya. Tahu saya ibu. Dulunya kan di Semarang kan, sama Semarang. Ibu Kursiti juga kan? Ibu sehat, ibu? Iya, sehat. Sehat. Main sehat. Ibu kesukaan makanannya apa? Hah? Makanan kesukaan ibu apa? Sayur risol. Risol. Risol nasi. Oh, roti. Saya bawain roti. Nasi. Oh, nasi. Nasi. Rambutnya kenapa dipotong, ibu? Hah? Rambutnya kenapa dipotong? Banyak kutunya. Atar tuh sayang sama babynya ya? Iya, baby. Ini baby juga baby Atar namanya. Atar mau punya baby lagi nih. Kakinya kecil ya? Kakinya lucu ya? Kecil. Kecil kakinya. Sayang baby enggak? Sayang. Gimana sayangnya? Emang ngerti kamu mama gendong baby begini? Berarti yang paling gede umur 2,5 tahun ya, Mbak? 2,5 tahun, Layla. Oh, Layla yang tadi? Iya. Tuh, cantik banget ya, Mbak. Itu anaknya, ibunya berarti? Ibunya, udah kita kembali ke keluarga, karena ada keluarganya. Oh. Kita bawa ke rumah sakit jiwa 4 kali. Terus, waktu itu sempat pihak dari yayasan angkat tangan, dikarenakan dia kan ngerusak pintu, kita udah ganti, gitu. Terus ngerusak barang-barang yang lain. Jadi terlalu aktif banget. Terus sempat, di sini kan ada nenek juga. Itu nenek kita rawat dari sebelum aku jadi YouTuber. Oh ya, 9 tahun. Oh iya, kurang lebih gitu. Jangan ditekan ya, saya. Nah, sempat menyakiti nenek juga. Jadi makanya kita wah kayaknya ini enggak bisa, akhirnya kita kembalikan lagi ke keluarga. Oh, tapi Nailanya tetap di kita. Karena pihak dari keluarganya tidak mampu. Ya Allah, Mbak, cantiknya itu anak masyarakat. Ini Zaila dari Lubuk Linggau paling yang mana jauh. Ini yang pakai baju jin? Ya, Wong Gito Galo. Wong Gito Galo ini. Ini Wong Gito Galo aku tante. Pakai gaun lah dia. Dia pakai baju. Wong Gito Galo ini. Oh iya. Baby sayang. Tapi nggak boleh ditekan ya, Mbak. Sayang boleh. Atar kayaknya mau punya baby, Denny. Aduh, hidungnya gak boleh dipencet ya. Atar mau punya baby. Baby Atar juga nih namanya. Masya Allah. Kamu kayaknya pengen punya adek deh. Kamu punya adek ya? Oh, kalau ini siapa, Mbak? Ini. Sama, ini Layla. Ibunya dari Indramayu. Gimana Bu ngurus anak-anak Bu? Senang aja ya. Oh, sekamar berarti berdua. Satu. Oh, sekamar. Kalau ini kebetulan Mama Zahra ini relawan kita. Oh, terus akhirnya jadi kita dirawat di rumah kita. Iya. Oh, gitu. Kita percayakan karena udah kenal. Merawatannya Zaila. Terus karena Zaila tuh yang pakai baju jin. Iya. Karena kondisinya Afdal butuh perhatian dan Mama Zahra udah terbiasa merawat bayi-bayi. Biar ada temennya nih. Yuk, Mas, bawa yuk. Tuh ketawa sih. Ketawa. Ayo, pulang.
sayang, sayang. Udah disayang. Peluk, sayang. Sayang. Peluk enggak boleh. Dia nangis. Dia nangis. Dia nangis tuh. Peluk dong, sayang. Peluk, peluk, peluk. Sayang. Dia juga mau peluk balik lagi. Mau mau pulang? Mau, Pak pulang yuk, Pak pulang yuk, satu yuk. Ada Mak Indem, Mak Indem sama aku 7 tahun. Sehat. Ya Allah, terima kasih. Ada Fedodo juga, ada Fitri, Barosa. Nih anak saya dulu. Yang paling cantik nih. Salim saya ini sama Umi. Pertama kali. Apa ya kalau enggak tahu ya kan kalau orang hidup ada passion lah. Aku passionnya nolongin orang. Oh ya. Malah kalau misalnya kayak libur satu hari malah aku kepikiran, oh iya ini belum dikerjain nih. Entar kita kemana, ini kemana. Kamu yang kemarin ke Indramayu gimana? Yang ke Indramayu. Ke Indramayu atau masih kamu kemarin? Oh, yang hamil itu enggak ketemu. Kita udah enggak ketemu. Kan ada yang hamil satu lagi. Terus kan kalau ODGJ apalagi kayak Mbak Amah, Mbak Amah yang tadi itu dia tuh muter. Dia nggak bisa diem di satu tempat, jadi kita yang harus nyari, harus kalau misalnya nggak ketemu ya berarti kamu udah ya udah nanti kita kalau ada info lagi nanti kita cari lah. Kalau di sini ODGJ-nya ada Ibu Siti apa enggak, kan ada Vera, Vera lagi di Sukabumi, terus ada Ica, Ica lagi di rumah sakit jiwa. Jadi kalau Salim gak, tuh kalau nggak stabil kita akan oper ke RSUD. Ini masih baby banget, masih kecil banget ya, Mak. Pakai jilbabnya pintar. Gimana cara pakai jilbabnya? Nah, Sony ini udah bulannya, kita nggak berani tahu dia ya, Son. Iya, terus kalau aku yang melahirkan gini kan berarti Ibu Siti normal. Sesar. Oh, semua sesar ya? Semua sesar pasti ya? Biar steril, biar tidak terjadi lagi yang tidak baik. Karena anak ketujuh kan? Iya. Ini anak ketujuh malah hebat ibu. Kalau ditanya beda. Dua, tiga. Ibu ini anak keberapa? Itu empat. Anak keempat. Namanya siapa? Belum ada. Oh, namanya belum ada. Kita kasih nama aja boleh? Boleh. Citra aja namanya boleh? Citra. Citra. Citra kan ibu di. Iya. Kok ibu tahu sih Citra yang body? Bahasa Inggrisnya Citra. Oh iya. Bahasa Inggris kali ini. Bahasa Inggris. Ibu bisa bahasa Inggris? Citra dong. What's your name? Siti. Siti. How old are you? Sorry. Stabil. Tapi kalau ini masih kadang ngomong sendiri jawab sendiri kayak halo halo apa kabar? Oh baik gitu. Emang iya Bu? Iya. Ibu ngomong sama siapa itu? Mana? Ngomong sama siapa? Kasihan Papa. Papa bos. Lucu coba. Asik. Bapak bos. Aduh. Asik. Siapanya Bapak Ivan? Papa. Mau pulang ke rumah. Oh masih ada. Hey. Nih. Mau enggak? Ibu Siti, ibu, ibu masih suka marah-marah enggak? Udah aman. Cantik pakai kerudung. Udah mau ngaji? Udah mau sholat juga udah mau. Oh iya, udah mau sholat. Keren.
Jadi ngomong sendiri jawab sendiri. Kondisi emosinya setelah keluar dari masa kejiwa benar-benar turun banget. Tapi ya itu tetap masih ada hal yang tujuh. Yang nomor berapa ya? Yang nomor 6 itu lahir di sungai. Jadi lahir di sungai ya anaknya. Gimana ceritanya? Gimana caranya? Lagi mandi ya? Iya lagi mandi. Orang nggak tidak sengaja. Nggak tidak sengaja. Di sungai. Biasanya nggak power. Nggak kelihatan. Jadi dia lagi mandi. Pengen bersih bersih. Langsung ditangkap sama dia. Tapi udah nyemplung. Tapi dia refleks nangkep anaknya ya. Berarti kan? Iya. Tapi kan bahayanya kan kalau sungai dia lagi ini takutnya kan hari harinya ketarik. Anaknya sehat diadopsi lah. Ya, anaknya dirawat. Iya, tuh dirawat semua tuh. Dirawat semua. Sayang nggak sama ini, sama anaknya Bu Siti? Iya, sayang tuh. Sayang. Dua meninggal ya? Satu. Oh, satu meninggal. Ini juga sama. Ini pernah kabur dari yayasan, aku sedikit cerita. Kabur, ibu ama. Terus aku panik banget. Kita berangkat tadi mau libur, karena capek banget baru pulang itu jam 2. Udah kita istirahat dulu deh, aku ngomong gitu. Aku dapat telepon jam 6:30 pagi, dia kabur dari jam 5. Kabur dari jam 5, terus kita cari-cari seharian gak ketemu. Besoknya baru ada yang info, udah pendarahan. Jadi ada yang udah dicek, ternyata ada yang melakukan hal tersebut sama dia. Dengan kondisi kayak gini, masih ada. Akhirnya dibawa ke yayasan lagi. Nah ini belum lama kita bawa dari yayasan karena dia udah ngeluh perutnya sakit. Yayasannya di mana sih? Di Bekasi. Oh di Bekasi. Ibu siap mau melahirkan? Iya. Anak keempat ibu. Sini ku naik. Aduh. Berarti semuanya sudah deket sama kamu. Iya. Aduh cantiknya kamu. Ini orang mana nih? Purwakarta, tapi bapaknya nggak tahu. Sampai detik ini belum tahu. Tapi bulu matanya cantik banget, Mbak. Iya. Hei, kamu cantik amat. Makasih. Siapa Naila? Naila. Naila, kasih nama siapa Mbak semua? Kita semua. Oh ya. Hi, kamu siapa? Aku. Kamu cantik amat. Kamu cantik amat. Mayu-mayu ya? Ini cantik loh mas. Cantik loh. Umurnya berapa nih? Satu tahun setengah. Ini cantik ya? Cantik. 2 tahun berapa? 1 tahun setengah ini. Oh ini adik berarti mas. Tuan mas nih. Ini juga gemes banget kamu. Kamu gemes banget sih. Gaya banget gayanya. Sehari-hari begini ini gayanya. Kayak pakai baju nyantai ya. Nah ini ibunya ini pecandu lem. Oh ya? Iya di Lubuk Linggau. Ibunya pecandu lem. Ibunya pecandu lem. Mas Dery ini katanya waktu nyari. Gimana? Mau pakai saya ya? Iya. Oh ya? Maaf sekali ya. Ibunya ini juga menjual jasa. Gojek apa-apa. Tapi kok dia ngerti sih Mbak? Gak tau, terus aku tanya, berapa bayarannya? 15.000 terus 10.000 dibayar pakai Indomie, 5 itu. Oh iya, ya Allah. Biris, karena dia hidup di sana kan keras ya? Di daerah mana sih itu berarti? Lubuk Linggau. Lubuk Linggau itu dimana? Di Palembang. Kesana lagi, itu jauh banget. 10 jam lah dari Palembang. Kamu kesana? Iya, aku kesana naik mobil. Karena kan dia gak ada identitas diri. Dan aku gak mungkin dong memasukkan kan gitu sangat tidak mungkin. Jadi ya udah kita ke sana berangkat dan pulang pakai mobil. Jadi dia kamu bawa dari umur 5 hari. 5 hari perjalanan darat 5 hari. 5 hari terus aku udah mikir udah bismillah aja deh gitu. Kita dari Lubuk Linggau, Palembang ke Lampung, kita istirahat tapi kasihan ya, kan fisiknya dia baru kita lanjut. Aduh tapi alhamdulillah semua anak-anaknya sehat-sehat. Alhamdulillah. Cantik-cantik, sehat-sehat. Oh, Masya Allah, kebesaran Tuhan. Aduh, kenapa sayang? Kenapa, nak? Kenapa? Enggak. Mama bilang siapa nih?
Lihat tuh. Ih, mama sayang Nini. Sayang siapa namanya Mbak namanya? Zahila. Aduh, aku saking banyaknya bayi di sini enggak ada yang hafal gue. Zahila. Zahila, Zahila. Ih. Jujur kalau misalnya ditanya, aku mampu enggak sih ngerawat segini banyaknya bayi? Jujur kalau misalnya ditanya kita ini ya, kita melakukan semaksimal mungkin ya, bukan berarti kita mampu, kita punya uang, enggak sama sekali. Jadi ya udah terbaik di sini. Aku yakin Allah bakal mudahin semuanya. Karena tadinya aku bilang udah ini 4 cukup ya, ternyata ada yang hamil lagi, yang hamil lagi. Nanti anaknya ibu ama ini gimana? Jadi kemarin udah dihubungin sama pihak keluarga, aku bilang ibu kalau emang mau ngerawat bayinya, tolong ngerawat ibunya juga, jangan ditelantarin, kasihan loh, dia juga punya hak yang sama gitu. Terus katanya, iya tapi kondisi gak mau begini, ini kok mau ngambil anaknya tapi ibunya mau ditelantarkan. Terus akhirnya kita mau bikin perjanjian, mereka gak bersedia, ya udah kita rawat dua-duanya. Jadi kamu rawat dua-duanya? Aku rawat dua-duanya. Terus kamu gimana? Kamu mulia banget sih. Enggak, Mbak. Aku kalau misalnya kayak gitu karena apa ya, Mbak? Aku juga manusia biasa. Terus aku cuman apa ya? Anak muda yang berusaha membuat kegiatan sosial, bisa mengedukasi kita semua, sama-sama belajar untuk ngelakuin sesuatu untuk orang lain gitu. Iya sih. Terus keluarga kamu gimana? Mama pun udah gak ada, cuma ada papa. Papa support terus. Papa, apapun yang aku lakukan, papa dari support. Iya. Kan gak gampang ya, apalagi yang kita gak kenal gitu sekarang. Betul. Ujiannya kan pasti ada itu kan, Mbak. Ujiannya bertubi-tubi selalu datang. Iya, pasti. Masya Allah. Terus mereka pasti mandi sendiri bisa. Mandi sendiri bisa, tapi ada yang dibantu. Oh. Tetap harus dilihatin ya, kayak misalnya tempatnya gak bersih dan lain-lain. Jadi selalu ada pendampingan. Oh iya. Sayang gak sama Mbak Novi? Gimana? Ibu, sayang gak sama Mbak Novi? Ibu sayang kok. Sayang? Ibu Gursiti sayang gak sama Mbak Novi? Sayang. Ngurusin ibu ya? Iya. Iya, baik ya. Kenapa sih gak marah-marah kalau sayang? Kenapa? Gak marah-marah. Aku lihat videonya ibu marah-marah. Enggak. Udah sekarang udah enggak ya? Oh, udah baik ya, udah suka ngaji. Kalau yang Ica itu kita temuin di Tasik, ODGJ cantik, cantik banget. Itu loh di RSJ dia. Oh. Karena kemarin udah bagus banget kondisinya, dia minta pulang lah ceritanya ke Bogor, ke rumah neneknya. Pas di Bogor, pas kita ambil lagi, ngeblank obatnya putus, terus ditanya ngomong apa, jawabnya apa, matanya kosong. Akhirnya ya udah kita dari nol lagi. Kita masuk. Jadi kalau kayak gitu tuh misalnya kan Mbak Novi kan ambil di jalanan nih. Udah gitu dicari tahu ada keluarga atau enggak. Kan biasanya gini, kalau kayak Bu Ama kan banyak yang enggak tahu Bu Ama, terus kita tanya warga sekitar katanya juga terlantar 2019. Akhirnya kita tanyain di YouTube, biasanya suka ada yang komen tuh itu keluarga saya atau hubungin kita. Makanya kenapa kita expose di media sosial, di YouTube itu supaya orang yang udah lama dicari, mungkin puluhan tahun, ada yang 35 tahun, itu aku di Jatim, di Surabaya, ketemu sama keluarganya. Oh iya, pada iya. Iya. Jadi orang yang mungkin kan kayak, ini bener gak sih ciri-cirinya ini, ada bekas tanda lahirnya ini gak sih, gitu. Nanti biasanya kita koordinasi, iya bener, gitu, nanti kita anterin kemana. Aku boleh sedikit cerita gak? Boleh dong. Dan ini aku belum pernah cerita kemanapun, dimanapun aku belum cerita. Jadi waktu aku baru nge-YouTube, aku sempat tinggal di rumah yang sana. Aku tinggal di sini juga tapi beda klaster. Aku tinggal kurang lebih udah 7 tahun. Terus itu aku diberikan sama pacarku. Terus kita sempat emang udah putus kan? Sudah putus karena aku memang nge-YouTube dan dia gak suka. Dia gak suka aku melakukan kebaikan yang seperti itu gitu. Social experience ini. Yes. Terus aku diusir dari rumah itu. Aku gak punya apa-apa. Aku gak punya apa-apa, sedangkan di situ aku ada satu bayi, Layla, dan satu lagi, Layla, itu lagi di RSJ, baru melahirkan. Nah, kebayang gak kita punya dua bayi dan kita gak ada tempat tinggal. Aku gak punya tempat tinggal sama sekali dan gak punya uang untuk ini kita harus kemana, kita harus ngapain, kita harus kemana, itu gak ada sama sekali. Terus akhirnya aku mikir muter otak dan kita diusir cuma dikasih waktu 3 hari. Akhirnya aku jual mobil. Aku jual, kan aku sempat punya tas-tas brand itu. Aku jual semuanya, semua yang bisa aku jual. Emas-emas segala macam aku jual. Terus kepada Allah, aku bertahan sampai saat ini. Oh,
luar biasa banget, Mbak. Itu Terodo, Mami Poppy itu tahu story-nya. Benar-benar dari awal. Kalau Mami Poppy kan pramugari dulu ya. Oh iya. Sekarang jadi admin kami. Jadi Masya Allah ya Mbak, benar-benar ya rezeki kamu ada aja ya. Ngalir terus aja ya, selama kamu berbuat kebaikan ya. Iya, aku percaya makanya bakal ada aja gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, aku masuk Indonesia nggak apa-apa. Yang penting aku ngasih buat orang, ngasih yang terbaik untuk orang. Dan Insya Allah aku akan terima enaknya dan untuk mamaku juga di akhirat sih. Ah iya benar-benar. Aku boleh lihat ke kamarnya nggak sih? Boleh boleh. Pengen deh. Iya boleh. Ayo. Ini tuh stok-stok kamu Mbak kalau misalnya. Iya. Jadi ada sebagian di kamar ini. Wow, ini siapa yang tidur sini Mbak? Ada Naila sama Naila. Mbaknya. Naila sama Mbaknya. Mm-hmm. Oh ini stok-stok diapersnya semua. Stok di sini. Jadi Insya Allah bulan Mei kita mau ada serah terima rumah kan. Alhamdulillah gitu. Jadi nanti sebagian di sana akan lebih enak. Jadi sementara nggak apa-apa di sini sama satu lagi di sana. Gitu. Di sini Naila sama Mbaknya. Betul. Ini kasur? Ini kasur-kasur bawa untuk yang asuhnya di sini. Ini baju-baju apa Mbak? Baju-baju, oh ini jaket-jaket gitu sih. Oh jaket-jaketnya kamu ya Mbak? Kalau ada relawan yang bantu kita, kita biasanya ngasih untuk hadiah. Oh iya, keren. Oh siapa aja Mbak? Bu Siti. Oh yang dewasa-dewasa, oh Bu Siti, Bu Kus. Siapa Bu Siti? Kursiti. Yeah. Sama Ibu Ama. Iya, betul. Oh, mereka tidur bertiga di sini. Di sini. Atas bawah. Oh. Tapi mereka bisa ya aman kok tidur di aman. Digabungin berempat gitu. Aman. Semua aman. Karena kalau kita lihat kan kita lihat dulu ini aman enggak nih bisa gabung apa enggak. Ternyata kita lihat aman, kita gabungkan. Jadi kayak pakai baju semua segala macam bisa mereka, ya, Mbak. Kenapa? Cuma kalau aku lihat kayak ibu situ tuh kayak normal aja gitu ya sebenarnya. Sebenarnya iya, tapi halusinasinya ini yang dari kupingnya. Iya. Oh iya. Ini Masya Allah ya. Enak lagi di sini lah ya. Di jalanan sih Masya Allah. Guys, Mbak, terima kasih ya Mbak, kamu udah sama-sama izinin aku untuk datang ke sini ketemu sama baby. Mbak Ciki yang pertama loh. Iya ya, aku seneng banget. Karena aku dengar cerita kamu kemarin tuh, aku tuh nggak kuat kalau sama anak-anak tuh pasti aku. Dan aku suka nonton kamu Mbak. Makanya pas Mbak Ciki kan waktu itu di salah satu acara ngomong mau datang, aku mikir ini rumah kita masih kayak gini. Aduh, gimana dong? Ya Allah, Masya Allah ini aja bagus banget Mbak. Kayak sempet nggak percaya diri, terus aku mikir ya adalah nggak apa-apa, kita tampilin apa adanya aja. Ayo. Gitu. Makasih Mbak ya. Sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya aku juga pengen bisa membantu juga sih Mbak. Amin. Gitu ya. Amin. Thank you ya guys. Sampai ketemu guys. Bye. Gak nyangka loh aku ketemu. Hidupnya tuh berkah terus deh pasti Insya Allah ya, benar-benar 9 bayi sama ada beberapa ODGJ yang tinggal di rumahnya, semuanya diurusin, dikasih tempat yang layak, pakaian yang layak, makanan yang layak. Guys, pokoknya kita doain ya semoga Mbak Novi semua sekeluarga sehat terus, udah gitu diberikan umur yang panjang, bisa berkah, bisa bermanfaat untuk banyak orang juga. Karena kayak tadi aja banyak banget yang yang kayak Mbak Novi itu memberikan kebahagiaan buat banyak orang gitu. Luar biasa sih, sampai speechless guys. Masya Allah banget, kan kita nggak pernah bayang ya kayak ngurus ODGJ. Tapi alhamdulillahnya ya itu semua anak-anaknya itu yang 9 orang itu semuanya sehat,
nggak ada satu kekurangan apapun. Terus memang kesehatannya tuh dijaga banget. Pas baru lahir tuh dicek HIV, dicek ya semua kesehatannya tuh alhamdulillah gitu loh. Itu benar-benar kayak mukjizat Allah banget, kebesaran Allah banget gitu. Sedangkan kita nggak tahu ya ibunya kan makan apa di jalanan, tapi anaknya lahir bersih, putih, cantik, ganteng. The best, pokoknya sehat terus untuk Mbak Novi. Sama buat teman-teman semua yang mau bantu juga, Mbak Novi tuh punya yayasan. Nanti aku tag di sini yayasannya, kalian langsung aja hubungin DM Instagramnya, oke? Okay? Thank you guys sudah nonton vlog aku.